Oh, jujur enggak, Pak. Waktu itu ada warga inisialnya Ibu H gitu, Ibu H. Dia bilang setengah 10 tuh dia keluar dari rumahnya. Setengah 10 tuh belum ada kejadian apa waktu beli obat apa warung gitu. Terus 7 menit setelahnya tuh ada yang lihat, oh ini ada korban jatuh gitu kayak mayat gitu. Terus langsung lapor ke Pak RT, ke RW gitu, langsung bilang mau ini pembunuhan. Kemudian ada reserse datang, polisi datang, sekitar jam 10 udah ramai gitu, Pak. Dari kebetulan warga. Saya tidak ada di sini, rumah saya ada di gang sebelah. Saya dapat laporan saja dari warga untuk karena di sini ada korban terluka berdarah, dan akhirnya kita lanjutkan laporan ke pihak kepolisian. Pak, ini kan ada rumah. Ini ditinggalin nggak sih, Pak? Ditinggalin, dan kebetulan saya tanya, kemarin dia tidak dengar apa-apa. Kebetulan yang punya rumah ini kondisinya masih sakit dan tidak bisa keluar dari rumah. Sakit apa? Stroke. Tapi ya, maksudnya dengar suara? Tidak, nggak dengar katanya. Katanya nggak dengar? Nggak dengar, gitu. Tapi waktu kejadian itu, Bapak ini, Pak, perempuan, laki-laki? Yang ada di tinggal rumah ini laki-laki sama pembantunya. Oh, umurnya berapa? Usia mungkin sekitar 58 pembantunya? Ya. Pembantunya sekitar 40. Tapi masih pada melek kan ya? Masih. Tapi nggak dengar sama sekali? Tidak dengar sama sekali. Sudah ditanyakan, tidak dengar sama sekali.